Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Hari ini kita kedatangan murid baru dan akan bergabung dengan kalian. Itu siapa dong? Dia udah kenal sama Rasha. Itu cewek udah punya pacar belum ya? Wah, cantik banget dia. Udah, kalian tenang semua ya. Ayo kamu sekarang bisa memperkenalkan diri ke teman-teman ya. Halo semuanya, nama gue Queen. Gue pindahan dari New York karena selama ini gue tinggal di sana. Tapi bapak gue baru pindah ke Indonesia karena ada kerja, makanya gue ikut. Semoga kita semua di sini bisa berteman baik ya. Queen, sekarang kamu bisa duduk di kursi yang kosong itu ya. Baik Bu, makasih. Pindah. Biar lo aja yang duduk sini, gue yang belakang. Oke, makasih. Hai, sebelahan kita. By the way, lu tolong bantu gue ya selama di sekolah baru ini. Kan gue masih belum terlalu tahu sama area di sini. Kenapa bisa kebetulan kayak gini ya? Dia sekolah di sini juga. Kok gue gak tahu Rasha kenal sama cewek itu ya? Rasha kan gak punya teman cewek sama ini. Ya, kalau lagi istirahat gini tuh kantin di mana ya? Ini lu mau kantin? Oh, bareng aja kali ya? Hai Queen. Oh, hai. Gue Naura. Salam kenal ya. Salam kenal. Semoga kita bisa jadi deket ya. Kayak gue saudaranya Rasha. Oh, I see. Yang aku butuhin sekarang itu baru Rasha. Tapi gak apa-apa lah, selama aku bisa awasin kalian berlima, itu juga jadi keuntungan buat aku. Queen kayaknya lebih ngomong dalam hati, soalnya tatapannya beda. Tapi kok gue gak bisa dengar apa-apa dari dia ya? Atau emang dia gak ngomong apa-apa? Kenapa gue ngerasa ada sesuatu? Oh iya, ini saudara gue, kita tinggal bareng. Oh, asik ya, bisa satu kelas gitu kan ada temen jadinya. Lu juga udah kita anggap temen kok. Yaudah, jadi kantin gak? Ada dia, sekarang mau dicuekin. Emangnya cowok, kalau ada yang baru yang lama ditinggalin. Awas aja lu cuekin gue, Syah. Kau. Ken. Kamu cemburu ya? Atrasya sama Queen. Enggak lah, ngapain gue cemburu sama dia? Dia kan saudara gue. Oh, calm down. Enggak sih, kan cuma nanya gitu doang. Lagian lo nanya aneh. Ya maaf, apa-apa. Kantin yuk. Ya? Gue jadi bisa berduaan deh sama Naura ke kantin.
Kevin gue bisa dengar. Rasha aja gue juga bisa dengar. Kenapa cuma Queen yang gak bisa gue dengar suara hatinya ya? Atau mungkin emang dia bukan tipe orang yang suka ngomong dalam hati. Kalian mau duduk di sini dulu ya?